Amin ya Robbal Alamin. Teman-teman Al-Kahfi, hari ini kita akan belajar surat Al-Asr. Tapi sebelum kita belajar, yuk mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, teman-teman, sebelum Miss Aida menjelaskan apa itu surah Al-Asr, teman-teman Miss Aida mau bertanya nih. Al-Asr artinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, yang menjawab Bumi Masa, betul sekali. Al-Asr artinya masa atau sama dengan waktu. Ya, dan surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu disebut Makkiyah. Berapa jumlah ayatnya? Ya, yang menjawab 3, betul sekali. Jumlah surah Al-Asr ada 3. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Ya, teman-teman, begitu pentingnya waktu bagi manusia. Oleh karena itu, Allah sampai bersumpah pada surah Al-Asr ayat pertama dalam firman-Nya, wal asri, demi masa. Ya, teman-teman, untuk memudahkan kalian menghafal surah Al-Asr atau isi dari kandungan surah Al-Asr, Miss Aida punya lagu nih. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Surat Al-Asr itu artinya demi masa. Ayatnya ada 3, nomor 103, menjelaskan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan hal yang manfaat. Surat Al-Asr itu artinya demi masa. Ayatnya ada 3, nomor 103, menjelaskan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan hal yang manfaat. Baik teman-teman, jangan lupa ya diulang-ulang lagi lagunya dan dicatat di buku PAI. Nah, cukup sekian penjelasan dari Miss Aida. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.